Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syam Jalil. So, saya janji nak buat live setiap minggu. Hari Rabu. So, hari ni saya buat awal sikit sebab 8:30 dalam 20 minit saya kena masuk dewan, ada peresmian set sayap lah. So saya ingat nak tangguh tapi pasal saya dah berjanji saya berjanji kalau saya janji saya tepati. So tapi tak lama lah, dalam 20 minit begitu lah. So kalau ada, saya ada kawan-kawan ni kalau tanya soalan apa dan isu-isu panas hari ni. Hari ni mula perhimpunan lagu tuan. Ada karya menarik kan dalam perhimpunan kali ni? Oh, tadi mula dengan taklimat presiden. So tadi taklimat presiden dia tertutup lah. So basically saya, sebab dia tertutup, saya tak boleh nak ulasnya. Cuma presiden secara generalnya memberi kita gambaran ataupun kata-kata semangat untuk kesediaan menghadapi PRN lah. Yang kita kena kerja keras lah untuk menang. So saya tak boleh nak ulang banyak sebab tertutup. So dan saya nak nanti tengok, saya tanya tadi penerangan, dia kata ada live untuk ucapan presiden masa hari Jumaat ni. So saya harap kita tune in lah. Okay. Tuan, yang keduanya ni isu-isu yang semasa ni. Okay. Ni berkenaan isu Tan Sri announcer ni. Announcer cakap tu? Dia kata negara sekular ni apa ni? Oh, negara sekular? So saya ingat itu pandangan dia. Saya dengar juga semalam dia ada appear di Sinar Tan Sri Anamusa. Tan Sri Anamusa ni dulu dia yalah, dia selalu petik nama saya Tan Sri Anamusa ni dulu. Dan semalam dia punya argument, dia kata tak nak bekerjasama dengan apa orang kata, tak mau kita jadi negara sekular something, so kita tak boleh pisahkan politik dengan agama dan sebagainya. Tapi saya nak cakap macam ni, tak ada siapa yang nak pisahkan. Dan apabila kita, yang apa yang kita tak nak adalah jika sesiapa menunggang agama sebenarnya. Itu kita tak nak. So even UMNO selama ni kita memang bawa dalam perlembagaan kita, kita memperjuangkan agama Islam dan kita memperjuangkan institusi gereja-gereja. Dan gereja-gereja di Malaysia ini yang menjadi orang kata mempertahankan agama Islam dekat situ lah. So bila masanya negara kita ni negara sekular, Tan Sri Anamusa, tapi apa yang kita tak nak ialah kalau sesiapa menunggang agama. Kalau menunggang agama ni bahaya. So menggunakan agama untuk kepentingan politik, sampai ingat tak satu masa dulu benda ini yang memecah belahkan orang-orang Islam. Sampai satu masa dulu sampai orang sembahyang Jumaat pun dua masjid, ingat? Ya. So bila kita buat macam itu, menggunakan agama dan Islam ini basic ni, tak perlu belajar sampai ke apa orang kata Universiti Al-Azhar untuk faham ini, basic semua orang Islam saya ingat. Benda basic ni perlu tahu. Islam tak ajar kita untuk mencarut, nak apa orang kata menutup-nutup orang, memfitnah orang dan memecah belahkan orang. So bila kita menunggang agama, memecah belahkan orang, itu yang jadi semayang dua masjid, itu yang kita tak mahu. Sampai ada kata kalau orang masuk parti, satu parti ni jadi kafir, esok mati siapa nak tanam lah. Ini memecah belahkan, ini yang kita tak nak. Dan kita tak nak negara ni jadi macam negara Taliban. Siapa yang nak bekerjasama dengan Taliban, saya tak tahu. So mungkin Haji Adi lah kot. So nak ke jadi negara Taliban? Kita ni negara progresif, UMNO, kita memperjuangkan Islam. Tapi kita bukan sekular, pada masa yang sama kita juga bukan Taliban. Dan itu, dan kita tak ada buat perkara-perkara macam tadi itulah, supaya menggalakkan orang semayang dua masjid dan sebagainya, tidak boleh. Selain itu tuan, isu yang makin panas ni berkenaan dengan Yang Abang Berhormat Menteri Besar Kedah. Sama. Isu dia pasal ketuanan lah. Pulau Pinang tu belong tu Kedah. Lagi segi perlembagaan tu tuan, tuan tenggelas lah. Pening. Okey, saya ingat saya sebenarnya lah nak ulas benda ni sebab benda ni merepek kan. Saya ingat saya dah cakap cari Sanusi ni dia suka cari perhatian. Dan apa orang kata, saya ingat dulu Sanusi ni dulu mula-mula dia cari gaduh dengan TMJ kan. Lepas tu TMJ tak layan dia, lepas tu tiba-tiba dia cari gaduh dengan saya pula, ingat? Sebab dia nak cari perhatian dan dia fitnah saya ingat pasal isu Paslik, ingat? Dan lepas itu dia kena siasat polis.
dan polis siasat dia pasal apa tu, under fitnah jenayah. Ada mula-mula polis beritahu saya, dia panggil Sanusi datang ke balai. Sanusi tak nak datang. Saya diberitahu dia maklumkan oleh pihak polis. Dan lepas tu sampai pihak polis tu terpaksa pergi ke pejabat dia di Kedah. Sanusi ni takut nak turun ke balai bagi. So bila disiasat oleh polis berkenaan ni, polis kata saya ada kes dan sabit kesalahan, Sanusi kamu boleh dipenjara 2 tahun. Sebab itu lepas tu dia tak ada, dia takut dah nak nak petik-petik nama saya ke apa. Even itu hari masa dia gaduh dengan saya tu, yang dia panggil saya apa, anak seluang lah apa benda. Konon-kononnya kita ni orang kecil lah, dia tu orang menteri besar, pegawai besar ke apa tu, apa orang kata pemimpin besar. Dia nak kata saya orang kecil ke, saya tak ada jawatan ke, saya tak ada, tak ada masalah. Memang saya orang biasa pun. Kalau dia nak kata dia orang besar, nak panggil saya macam-macam ke apa benda. Cuma saya nak kata pada dia, kalau saya ni orang kecil sangat, yang dia pergi buat press conference dengan pejabat menteri besar tu, petik nama saya pasal kes pas leak tu, apa dia Sanusi. Dan saya ingat masa dulu, saya ingat masa dia apa orang kata apa ni orang kata, dia fitnah-fitnah saya dalam Facebook dia. So bila saya jawab dalam Facebook, komen tu saya buka, siapa-siapa pun boleh komen, ingat. Tapi Sanusi bila dia jawab saya punya jawapan ataupun saya punya ulasan itu, dia penakut, dia tutup komen. So Sanusi ni rupanya penakut, dia koyak. So bila dia, saya jawab, bila apa orang kata, saya jawab dia punya fitnah, komen saya buka. So macam-macam cyber trooper dia masuk, komen saya pun tak kisahlah, siapa nak masuk. Tapi bila dia jawab, dia kutuk saya balik, dia tutup komen. Sanusi lain kali buka komen, jangan jadi penakut. Tahu cakap belakang-belakang macam Sanusi ni rupanya dia penakut. Kali ni saya ingat polis siasat dia pasal apa isu Penang milik Kedah itu. So saya nak ulas sikit pasal benda ni. Saya ingat mula-mula saya tak nak ulas benda ni panjang-panjang, sebab I don't want to give this thing credence. Sebab ini isu merepek, dia isu dia nak buat propaganda gini. Tapi dia quote sejarah dan dia kata konon-kononnya orang yang tak setuju dengan dia ni tak faham sejarah. Saya kata Sanusi ni, saya ingat dia yang tak faham sejarah. Sebab sejarah ni Sanusi bukan saja sejarah yang kamu tengok, yang kamu punya perspektif saja. Sejarah ni ada banyak-banyak event. Kena tengok banyak event tu, semua event kena ambil, bukannya ambil diambil satu perjanjian 1869 tu aja. So kita kena tengok sebelum tu apa berlaku. 1823 sebelum tu. Ada perjanjian, ada perjanjian lain. Lepas itu 1823 itu penubuhan negeri Selat. Pulau Pinang tu dijadikan negeri Selat pada ketika itu. Lepas tu dia quote perjanjian pajakan dan sebagainya. Dan perjanjian 1869 tu, perjanjian pajakan itu, dia quote pula antara Queen masa itu dengan Sultan Siam. So saya nak tanya Sanusi, yang kamu pakai perjanjian yang dibuat oleh orang luar ni buat apa? Dalam dalam falsafah kenegaraan, siapa yang faham benda ni, siapa yang faham undang-undang constitution, undang-undang public law apa, saya rasa Sanusi ni tak tahu, dia main bantai je. Dalam undang-undang kenegaraan ini, dia ada satu konsep nama dia self determination tau. Self determination ni maksudnya orang yang duduk situ berhak menentukan hala tuju kehidupan mereka sendiri. Dan bila ada self determination, maka apa-apa kejadian sejarah yang ditentukan oleh orang lain tu di override. So kita punya self determination terjadi pada tahun 1957 apabila kita declare kemerdekaan. Dan masa itu ada referendum sebelum kemerdekaan, ingat? Ada referendum, kita dah tanya orang tanah Melayu nak buat macam mana. Lepas tu kita buat perlembagaan, dan dalam perlembagaan tu ada senarai negeri-negeri termasuk negeri Pulau Pinang. So yang dia pergi ambil perjanjian yang dibuat oleh Queen dengan Raja Siam ni buat apa? So awak setiap kali nak claim something, awak nak refer kepada Raja Siam ke? Kalau macam tu, baik awak pergi bawah, jadi bawah taklukan Siam balik Sanusi. Ataupun bawah taklukan Queen balik. So jangan refer pada perjanjian yang dibuat oleh orang kuasa-kuasa luar ini. So sebab tu saya kata dia tak faham sejarah.
So all these thing yang berlaku 1869 ke 1823, semua itu they override apabila kita buat Lembaga Persekutuan selepas referendum dan self-determination, iaitu rakyat tanah Melayu ini berhak menentukan kita punya hala tuju sendiri. Maka setiap negeri itu kan ada disenaraikan dalam perlembagaan, termasuklah Pulau Pinang. Sebab itu raja-raja selepas itu, Sultan Kedah selepas itu tidak menuntut Pulau Pinang. Dan Sanusi kata dia nak pergi mahkamah. Saya nak cakap Sanusi, saya kata kalau awak berani sangat pergi mahkamah, apa gilalah mahkamah, buat petition. Jangan cakap-cakap saja, saya nak tengok awak lawan di mahkamah. Sehingga mahkamah tentukan macam mana betul ke tidak awak cakap tu. Saya rasa awak menakut lagi, ya Sanusi. Saya nak cakap pada awak, jangan bercakap-cakap saja, bawa petition, bawa pergi mahkamah dan lawan perkara ini. Dan satu lagi, ni tak masuk akal, Pulau Pinang ni dalam Malaysia. Awak nak lawan pula ni, nak ambil Pulau Pinang, ini lain cerita dengan kita punya hal dengan Kesultanan Sulu dulu. Ini daripada pihak luar ini menuntut. Ini awak dengan negeri-menegi pun nak buat macam ni. Walaupun kita dah tentukan masa kemerdekaan, kita buat self-determination dan senarai negeri-negeri itu ada. So sebab itu saya nak cakap, Sanusi, baca sejarah, jangan baca sekerat-sekerat. Ambil secara keseluruhannya dan jangan refer kepada orang lain yang buat sejarah yang tentukan untuk kita. Kalau awak nak ikut apa Raja Siam cakap, takkan awak nak serah negeri Kedah ni lah. Ialah connection sama boleh. Lepas tu satu lagi saya nak cakap dia, kalau nak pergi mahkamah, pergilah. Dan saya ada tengok satu ulasan yang dibuat oleh seorang orang muda. Dia kata sebenarnya pada pendapat dia, Sanusi bawa isu ni sebab dia nak tunjuk kepada orang-orang Melayu dia berani lawan Cina, dia kata. Ini pendapat. So ini pada saya, kalau betul begitu, kalau itulah sebenarnya apa yang Sanusi nak tunjuk, dia hero Melayu lawan Cina, ini adalah satu tindakan yang rasis lah. Dan Pulau Pinang tu bukan semua orang Cina. Pulau Pinang pun ada Melayu juga. Dan orang Melayu Pulau Pinang, dia tak nak pergi jadi daerah negeri Kedah. Sanusi, tanya orang Pulau Pinang, duduk Kuala Batas, tanya Rizal Marikan, tanya siapa ni di Matang Pauh dan sebagainya. Adakah dia nak jadi daerah Pulau Pinang ni Kedah pula? Pulau Pinang negeri maju. Nah, Pulau Pinang tu dia macam-macam dia buat. So sebab itu saya kata, Sanusi ni awak suka claim lah. Semalam ada satu video budak-budak tu buat lawak tu, saya tengok kelakar juga. Dan video itu apa nama dia tu? Ayim Razak something. Siapa tak tengok video tu, tengoklah. Saya ingat dalam lawak-lawak tu ada benar dia cakap, Sanusi ni kaki klaim dan sebagainya lah. Itulah ceritanya. Saya nak kena masuk dewan dah. Tapi nanti kalau apa-apa lagi saya nak ulas, saya boleh kita bertemu lagi lah. So terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Tak maaf saya tak boleh nak panjang-panjang. Dan hari ni juga saya tak bawa mikrofon, so kalau suara saya tak dengar tu minta maaf lah ya. So saya cakap cepat-cepat dan nanti kita jumpa lagi lah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.